Oke, what's up guys? Hari ini kita akan membuat jamu gendong ala Cak Lanang. Kontol. Oke, pertama-tama kita siapkan bahannya seperti dahulu supaya lancar gaya makmur adil. Ini guys, ini ada kunyit guys. Ini ada jahe guys. Itu sudah ada serai guys. Ini apa namanya ini guys? Ya ini guys. Ini pokoknya ini guys. Kita masukkan ini dulu. Ini juga kita taruh di lighting dulu guys. Sorry guys. Ini guys. Ini jahenya guys. Inggrisnya apa? Ginger. This is a turmeric. In the English is turmeric. You know turmeric. Ini lagi satu guys. Ini adalah air dari asam jawa. You know asam jawa ada bahasa Balinya itu kurkuma. No. Asam Bali. Ini kalau tapi dia lahir di Jawa guys. Namanya asam jawa. Oke, kita masukkan bahan-bahannya terlebih dahulu guys. Nah, ini aku memasukkan kunyitnya. Itu jahe sama semuanya itu udah masuk. Kita tinggal memasukkan kunyit sebanyak 500 gram. Di sini guys. Ini masukkan air dari gininya guys. Ini udah sering dipakai guys. Kena gitu aja. Air dari asam jawa. Masukkan, lalu kita tambahkan air guys. Tunggu sebentar guys, jangan kemana-mana guys. Tunggu guys. Kita tambahkan air kira-kira menjadi 1200. Kita tambahin air 1200 guys. Oke, kita blender. Kita blender dulu guys. Sabar guys. Kita blender. Wow, blendernya jatuh guys. Bang panjang kita lihat blender. Sabar dulu guys. Ini blendernya baru soalnya ini guys. Ini baru guys. Seperti yang lama tadi. Biar tidak ini kita blender. Tadi itu di blender terlebih dahulu guys supaya butiran molekul zat yang ada dalam turmeric hilang menjadi butir-butiran kecil, terus airnya berwarna kuning kayak nyenge. Bener itu cahaya dari sini. Jadi kita tunggu jadi dulu terus kita. Oke guys, kita sudah selesai blender dari turmeric dan campuran mana tadi guys. Kita saring sekarang. Ini dia hasilnya guys. Kita saring partikel di dalam cairan ini. Sini ada partikel yang namanya turmeric jadi sama ginger. Itu di blender nggak bisa halus ya. Ini kita cari airnya aja. Kita saring. Ini semua kotak bekas kulit kentang semua. Jadi kuning.
itu. Ini hasilnya yang ketiga, guys. Tadi 3 botol. Ini tinggal ditambahin madu sama es. Woi, mantap, guys. Yes. Sekian, guys. Thank you so much for watching.